Apa Dene? Makasih. Apa Kong? Dicuci beras tu sampai bersih airnya. Fahri pandai masak nasi tak? Saya pernah masak nasi. Bukan saja pandai masak nasi, makan nasi pun saya pandai. Pandai. Tapi itu adalah antara BTT Talk yang kita kongsikan mengenai bagaimana mendidik seorang anak lelaki dan memastikan mereka terus mahir membuat kerja-kerja rumah yang satu masa dahulu dikatakan hanya sinonim untuk kaum wanita sahaja. Tapi pada hari ini juga kita nak lihat dari beberapa perspektif juga bagaimana ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka untuk menghormati insan sekeliling mereka termasuklah wanita. Oleh itu bersama kita di talian pada hari ini kita bersama dengan Dr. Zita Syahari ataupun Ibu Ros, seorang perunding motivasi. Hello, assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam Hawa dan Fahrin, apa khabar? Sihat. Ibu Ros sentiasa ceria, alhamdulillah. Dan bersama-sama kita juga dalam talian adalah Puan Siti Nazrah Sheikh Omar yang juga lebih mesra dengan panggilan Umi. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Farin, kalau kita lihat hari ini kita ada ibu, kita ada Umi. Baik, tapi kita nak tanyakan kepada Ibu Ros dahululah. Kalau kita lihatkan lelaki dan wanita ataupun manusia ni, setiap manusia berbeza-beza, tambah-tambah lelaki dan juga wanita. Tetapi boleh tak kalau Ibu Ros kongsikan apa kaitannya didikan terhadap anak lelaki ni dan cara mereka menghormati insan di sekeliling mereka dahulu? Terima kasih Hawa. Soalan tu istilahnya sangat-sangat besar nak jawab dia tu. Tapi ibu cubalah ya. Silakan. InsyaAllah. Jadi pertamanya bila kita mendidik anak, terutamanya anak lelaki, mereka ini akan menjadi ketua keluarga. Jadi didikan kita itu kena, bukan nak kata mesti lebih ke apa, tapi kita mesti memberi penekanan kepada kepimpinan juga ya? Sebab anak-anak lelaki ini mereka akan menjadi ketua keluarga seperti mana ibu cakap tadi. Dan selain itu mereka juga adalah yang akan juga menjaga dan di mana menjaga ibu atau ibu bapa mereka ni, terutama ibu, kerana bila berkahwinnya seorang wanita maka dia penama ketua dia adalah lelaki, penama suami dia. Tetapi kalau seorang anak lelaki dia masih lagi ya, syurga itu di bawah tapak kaki ibu dia dan dia perlu menjaga ibu dia sampailah ke akhir hayat ibu atau ke akhir hayat dia. Jadi dari segi persediaan untuk anak lelaki, pendidikan anak lelaki, anak perempuan tu, pertamanya sangat penting adalah kalau kita sebagai seorang Muslim adalah mendidik mereka tentang ketauhidan Allah SWT tu. Untuk mereka faham apakah tanggungjawab mereka. Tapi masa kecil tu macam mana nak buat macam tu? Ha, itu dia punya kreativiti yang ibu bapa kena usahakan. Contohnya, kalau kita anak dah 7 tahun kan, dia nak seberang jalan. Contoh ini contoh-contoh kecil-kecil lah yang kita nampak. Macam mana kita nak bagi anak tu boleh memimpin contohnya. Jadi anak yang 7 tahun, tahun ke 5 tahun ke, instead of kita pegang tangan dia, kata abang jaga Umi, jaga ibu, pegang tangan ibu, kita nak seberang jalan. Jadi daripada kecil lagi dia dah faham bahawa dia sebenarnya dalam posisi untuk menjaga insyaAllah ya. Dan masih yang sama sebagai anak kecil mestilah dia nak memanja dan sepertinya itu perkara biasa. Tapi kita tahu di mana, ke mana kita nak bawa anak itu. Dan dari segi kerja rumah dan sebagainya, dia perlu dididik untuk melakukannya. Dia tak boleh kata anak perempuan je, anak lelaki tak payah buat. Jadi ini yang selalunya menjadi isu sekarang ini. Dan seorang anak lelaki itu yang sangat penting, dia perlu bijak,
pandai untuk menghormati apa namanya kaum wanita dan menghormati manusia lah seluruhnya sebenarnya. Ha. Okay. Itulah jawapan pendek ibu sebenarnya. Banyak lagi nak jawab ni. Okey, sebenarnya memang terlalu luas untuk kita bincangkan topik ini, tapi satu penjelasan yang cukup baik daripada Ibu Ros, dan kini kita nak bersama dengan Umi lah. Umi ni cukup menariknya latar belakang beliau. Beliau mempunyai 5 orang anak lelaki dan kelima-limanya adalah profas ataupun tahfiz yang bertahuliah. Jadi Umi, cukup menarik untuk kita tanyakan dan juga kongsikan bersama dengan para penonton bagaimana Umi mendidik anak-anak lelaki Umi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya terlalu tinggilah pengiktirafan yang diberi pada Umi tu kan, sebagai ibu yang boleh menjadi contoh kepada para ibu yang punya anak lelaki. Tapi Umi share hari ini adalah pengalaman Umi sendiri, apa yang Umi buat melalui try and error. Sebab dulu tak ada kursus ke ataupun buku-buku yang banyak tentang pendidikan anak-anak ni kan, masa zaman-zaman Umi dululah. Tapi sekarang ni banyak kita daripada apa ni, orang kata kejayaan lah, alhamdulillah kejayaan Umi ni. Umi nak kongsi hari ini usaha Umi tu macam banyak ranjau dan duri, tapi kita ambil yang baik-baik je lah kan, insyaAllah hari ni. Pertama sekali sejak mereka kecil lagi tu, memang Umi alhamdulillah menjadi ibu suri rumah sepenuhasa. Jadi Umi berada bersama mereka di rumah untuk mendidik mereka. Dan satu yang Umi amat happy lah bila ada di rumah, Umi boleh mencipta bonding dengan anak-anak. Umi bersama dengan mereka bila mereka makan, tidur, berak kencing mereka, Umi yang cuci. Jadi semua tu pentingnya adalah untuk mencipta bonding ibu dan anak. Supaya anak tu dirasa rely pada ibu dia dalam semua aspek kehidupan dia, daripada kecil sampai besar. Sampai mereka dah kahwin pun mereka masih lagi refer pada Umi untuk mendapat second opinion atau sebagainya. Jadi Umi bersama mereka mengenali karakter mereka. Anak yang degil, anak yang baik, anak yang selalu sakit. Jadi kita kenal mereka. Dia mudah untuk diajar, dia sebenarnya tak suka Umi ajar, macam-macam. Memang karakter tu berbagai-bagai dan Umi kenali mereka melalui penciptaan bonding tadi lah daripada kecil tu. Jadi memudahkan Umi untuk mendidik mereka. Walaupun Umi tak dapatlah ilmu-ilmu khusus daripada luar kan. So di mana try and error tadi ni, bonding tu. Umi nampak penting untuk kita mencipta bersama mereka. Lepas tu yang second step dia is adik-beradik. Sebab 5 beradik, laki-laki semua kan, akan ada kecenderungan untuk berlaku macam apa ni, bertengkar, bergaduh, gaduh, wrestling, dendam ke, wrestling, dengki-dengki ke, kata mak sayang abang lebih ke, adik lebih kan. Jadi apa yang Umi lakukan ialah Umi suap mereka dengan tangan sendiri. Suap dengan petua tu. Direct pada jari Umi tangan kepada mulut mereka. Kemudian ambil peluang untuk makan dalam talam. Dalam talam tu, jadi bersama-sama dalam bentuk makan berjemaah dengan kata lain kan. Jadi bila mereka balik sekolah, kita makan sama-sama sambil mereka bercerita apa yang berlaku kat sekolah, cikgu buat apa, kawan macam mana semua kan. Jadi mesra. Kemudian share berdoa bersama-sama macam seorang sedikit. Kalau abang nak ambil exam ke, satu keluarga masing-masing berdoa lah untuk abang tu mudah berjawab peperiksaan dan sebagainya. Dan last sekali, solat berjemaah. Solat berjemaah bersama-sama, especially macam sebab anak Naomi alhamdulillah lah kan, Al-Hafiz semua, mereka boleh membaca Quran. Jadi macam contohnya solat terawih, ada 8 rakaat tu, Along buat solat isyak, yang adik-adik 4 orang tu seorang 2 rakaat solat tarawih. Jadi masing-masing risaulah juga kan, prestasi masing-masing abang-abang tengok compare dengan tu. Tapi ini boleh membantu kan, inilah mengikat hati adik-adik ni supaya mesra antara satu sama lain dan appreciate sama lain. Baik Umi, tips yang cukup menarik, panduan yang cukup menarik untuk para ibu bapa di luar sana, termasuk pasti keluarga Umi tu tak sabar nak tunggu bulan puasa ni, nak terawih sama-sama ni. Yang dapat saya dengarkan daripada Umi tadi, dengari mereka, fahami mereka, mesra, barulah anak-anak rasa tidak janggal dan dekat dengan ibu bapa mereka. Baiklah, kepada Ibu Ros, kalau kita lihat kepada anak-anak perempuan, biasanya yang dipesan supaya sentiasa sopan santun, jaga pemakaian dan sebagainya. Tetapi kepada anak lelaki
lelaki, apa yang perlu dititik beratkan dalam mendidik anak lelaki ini supaya membesar, menghormati yang lain dan juga tidak berlakuan yang tidak elok lah. Silakan Ibu. Terima kasih soalan tu. Tapi sebelum Ibu jawab, Mi sebenarnya Ibu nak ucap Assalamualaikum pada Mi. Sebenarnya kami dah pernah berjumpa dalam satu program. Mungkin boleh tunjukkanlah kedua-duanya. Dan memang Ibu sangat admire beliau dapat menunjukkan satu contoh yang baik. Tadi tips tu pun banyak sebenarnya yang telah dicakap. Alhamdulillah, saling mengenali lah ni. Saling kena mengenali, insyaAllah. Admire penanya. Alhamdulillah. Jumpa kita ya. Okey Ibu, teruskan Ibu dengan jawapannya. Ya, anak lelaki ini apa yang sangat penting kita pimpin mereka adalah dalam skill ataupun kita panggillah maksudnya yang Hawa tanya tadi kan, kita perlu mendidik mereka dengan kepimpinan, sifat kepimpinan ataupun skill memimpin sangat penting. Kerana ramai orang memahami memimpin ni arah-mengarah je, betul tak Umi? Kan? Tapi bukan, memimpin ini kita mesti menjadi contoh teladan yang baik. Dan Ibu ada satu kita panggil macam formula lah untuk memimpin ni. Formula dia I love you. I tu mesti ada integrity. L tu lead by example. O tu optimistic. V tu virtuous. Maksudnya punya akhlak yang baik. E tu dia memberikan semangat, empower. Dan you adalah unconditional love. Jadi dalam diri anak lelaki maupun anak perempuan, ini yang kita nak nak bimbing mereka. Kerana terutamanya kalau anak lelaki, bagaimana dia nak menghormati seorang wanita sekiranya tidak ada sifat kepimpinan di dalam diri dia. Dan kepimpinan ini perlu luas makna dia. Tak boleh sekadar macam Ibu cakap tadi, suruh Sarah siapkan itu, siapkan ini. Tak, itu bukan kepimpinan. Itu sebenarnya adalah kefahaman yang salah. Tetapi memimpin ini, dia mestilah satu lead by example. Seperti yang Ibu kata tadi, dia contoh. Jadi ini yang sangat penting kita beri kepada lelaki, anak-anak lelaki, dan sifat beri kemanusiaan, sifat bertimbang rasa. Kerana anak lelaki ini insyaAllah ya, bila mereka besar, tenaga mereka adalah lebih kuat daripada anak perempuan. Selalunya tenaga sangat kuat sebab orang lelaki ini memang dijadikan oleh Allah. Ada kekuatan dari segi fizikal, mereka adalah sangat kuat. Dari segi emosional, mungkin wanita mungkin lebih kuat. Tapi kita bukan nak banding-banding benda ni. Bukan nak banding-banding. Kita kena ingat bahawa hidup di atas muka bumi ni, wanita atau lelaki, dia complementing. Melengkapi. Dia macam melengkapi, betul Farin, melengkapi. Jadi anak lelaki ini kalau nak katakan tanggungjawab sebagai seorang ibu dan bapa, bapa adalah untuk menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak lelaki ni. Macam mana nak jadi lelaki yang mana seorang lelaki yang lelaki lah. Bukannya seorang lelaki yang kanak-kanak, tetapi seorang lelaki yang matang, yang bijak, yang mempunyai kepimpinan. Dan sangat penting untuk ibu juga, untuk dia macam apa yang ibu nampak ya, dan apa yang Umi buat tadi yang sangat betul adalah bonding. Bonding itu menyebabkan anak-anak, walaupun Umi mungkin ada suruh benda yang dia orang tak suka, tetapi bila ada bonding atau kita sebut relationship yang bagus dengan Umi kan, betul tak? Anak tu senang sangat nak ikut sebab bagi ibu lah, ibu nampak kat situ apa yang Umi, sebab kenal jugalah Umi ni dengan baca dan sebagainya kan. Bahawa anak-anak bukan takut, tetapi anak-anak menghormati. Anak-anak nak bekerjasama. Anak-anak nak berjasa kepada uminya. Ini sangat penting. Bukannya takut dan bukan sekadar nak dengar cakap. Tetapi menghormati, menjaga. Bila mereka dah besar ni, mereka pula yang akan menjaga. So, ibu sebenarnya ada dua orang anak lelaki. Farin. Jadi dari segi masak nasi, ke apa semua tu anak lelaki ibu buat juga. Bersihkan rumah, sidakkan air, mereka buat sebenarnya. Jadi bukan satu perkara yang ibu kata okey anak perempuan kena buat ni. Jadi dari segi pengalaman anak lelaki ini bagi ibu yang ibu pentingkan adalah mereka mempunyai sifat menjaga, melindungi dengan penuh kasih sayang. Itulah yang ibu buatlah. InsyaAllah daripada pandangan ibu, itu yang kena kita usahakan.
keliru. Kalau Umi mungkin ada tambah lagi kot nanti. Ibu, ibu cakap tadi masak nasi, sidai kain, gosok baju. Alhamdulillah saya pun pandai ni, ibu. Saya percaya. Okey, tapi kita nak tanyakan juga pada Umi lah. Umi ni cukup menarik bila ada 5 orang anak lelaki ni kan. Baik, kalau kita lihat sebenarnya bila kalau anak perempuan katalah nak berkahwin dan sebagainya, selalu saja dipesan-pesan kepada anak perempuan jaga suami, jaga hati suami, jaga makan suami dan banyak lagi. Tetapi kita nak tertanya juga apakah pesanan terbaik buat seorang anak lelaki untuk apabila mereka nak berkahwin ataupun menjaga seorang wanita ni, apa yang selalu kita pesan-pesan dan patut pesan pada mereka ni? Silakan Umi. Okey, ya. Umi. Umi, 5 anak lelaki semua dah berkahwin. Alhamdulillah. Dah ada 5 menantu lah. Jadi soalan tu macam Umi nak kena imbau balik kembali zaman-zaman yang mereka kahwin awal, 20-an dah kahwin. Anak-anak Umi. Jadi sebab masa mereka sekolah kan, masa mereka daripada kecil sekolah dan remaja, mereka sangat menjaga ikhtilat. Ikhtilat tu macam menjaga perhubungan lelaki dan perempuan. Jadi mereka tak terbiasalah kawan perempuan ke, nak bercintan-cintun ke, nak dating-dating, bermesej-mesej semua tak biasa. Jadi satu pengalaman barulah pada mereka kalau nak berkahwin tu kan. Jadi Umi, apa yang perempuan yang dia biasa ialah ibu dia. Jadi memang apa yang Umi sampaikan tu dia akan pegang kuat-kuat lah. Tapi Umi setuju dengan Ibu Ros punya kata-kata tadi yang contoh bapa sebagai role model kat rumah tu yang diperhatikan oleh anak-anak. Anak-anak akan tengok macam mana abah dia treat mak dia dan dari hari ke hari benda tu menjadi ikutan mereka lah. Sama bila dia mereka menjadikan abah mereka sebagai contoh kan, untuk keluarga tu. Jadi Umi tak payah cakap banyak-banyak. Umi jaga akidah mereka, akhlak mereka, yang lain tu akan datang secara spontan kan. Sebab mereka tahu tanggungjawab tadi daripada role model yang abah bagi. Abah memang seorang yang very aktif di luar rumah. Jadi dia jarang tolong-tolong kat rumah, tapi dia tolong juga masak pada dalam kesibukan dia. Jadi kat situ mereka nampak lah orang lelaki ni bukan tak ada langsung kan urusan rumah tangga yang dia ni, dia kena tepi kan, tapi dia kena info juga, buat juga. Kadang-kadang untuk ambil hati isteri kan. Jadi anak-anak punya bermacam-macam. Ada yang okey, ada yang isteri kena sediakan semua. Kan dia duduk aja terima ni. Tapi bila anak-anak dah lahir kan, secara spontan dia menjadi seorang yang menyesuaikan dengan keadaan anak yang ramai. Dia daripada yang awalnya isteri yang kena hidang pada mereka, ambilkan air, tanya abang nak makan apa semua kan, beliau boleh tolong sama-sama. In fact kalau wife dia kena kerja weekend, dia jaga anak 4-5 orang dekat rumah. Jadi menampak yang asas tu, akidah dan akhlak yang ibu bapa terapkan pada anak-anak daripada kecil dan contoh-contoh yang kita bagi kat rumah akan menjadikan mereka seorang insan yang macam terpelihara lah, tanggungjawab dia kan, akhlak dia pada isteri, cara dia bermuamalah dengan masyarakat semua. Contohnya daripada rumah, insyaAllah. InsyaAllah. Sebenarnya kan daripada apa yang Umi katakan tadi, Hawa, sebenarnya apa yang saya dapat nampak ataupun simpulkan ialah sebenarnya contoh ataupun role model yang mereka saksikan kepada ibu bapa itu sendirilah yang akan membentukkan seorang anak lelaki dan juga anak perempuan sebenarnya. Jadi kalau kita tengok bila menyayangi mak, menghormati mak, tengok ayah pun buat sesuatu yang baik, membantu ibu, dan itulah juga yang akan membentuk anak itu bila dia besar nanti. Betul, sebab didikan ni bukan saja daripada kata-kata nasihat tetapi dari contoh yang baik. Betul. Dari segi fizikalnya juga. Baiklah, kepada Ibu Ros, kalau kita lihat selain daripada menghormati insan-insan yang lain, anak lelaki ini perlu juga dididik dalam sudut misalnya lah, kalau kita lihat sekarang ini banyak kes-kes cabul dan sebagainya melibatkan kanak-kanak seawal usia 10-12 tahun. Adakah ini juga perlu dididik oleh ibu bapa kepada anak-anak lelaki untuk menghormati dari sudut sebegini? Dan bagaimana ataupun cara terbaik itu? Ya. Itulah bila Umi cakap tadi kan, memang betul kalau, dan ini adalah untuk yang beragama Islam, iaitu kita mendidik dari segi akidah mereka. Akidah ni dia adalah akan menjadi, bila ada akidah yang kuat, yang akidah itu dia akan menjadi seperti polis lah dalam diri mereka tu. Jadi mereka tak nak buat sesuatu yang tidak baik walaupun
tak ada manusia yang nampak, sebab mereka tahu Allah itu ada di mana-mana saja. Jadi pendidikan tu sangat penting. Jadi kalau kita kata, jadi macam mana kalau yang bukan beragama Islam contohnya? Jadi bagaimana kita nak didik anak-anak kita supaya menghormati, supaya tidak melakukan pencabulan dan sebagainya ini? The thing is about the love of humanity. Menghormati manusia, menghormati, menjaga kita ini, anak-anak kita. Ibu ambil ni, Muslim ataupun yang bukan Muslim, kita kena faham bahawa kita ni pertama didik anak kita itu supaya mereka sedar setiap perbuatan mereka, setiap perkataan mereka memberi kesan kepada orang di keliling mereka dan orang-orang yang jauh daripada mereka, kerana orang di keliling mereka akan beri kesan pada orang di kelilingnya dan seterusnya. Jadi ini konsep yang ibu bawa kat sini. I make a difference in this world. Saya membawa perbezaan yang penting di dunia ini. Saya membawa perbezaan ke dunia ini. Jadi dia nak membawa perbezaan apa kat dunia ini? Kalau dia melakukan, ini yang kita kena terserapkan nilai yang betul, prinsip hidup yang betul. Jadi di sini yang kita, ini untuk cakap secara secara umum. Farin dengan Hawa. Jadi apa yang kita kena didik dalam diri anak-anak kita adalah mereka menghormati manusia, kejadian di atas muka. Bukan manusia saja, semua kejadian. Contohnya menjaga, bertimbang rasa dengan binatang, bertimbang rasa dengan pokok contohnya. Kerana bila tidak bertimbang rasa dengan binatang, di situ ada satu masalah dalam hati tu. Jadi pembentukan hati itu untuk kasih sayang sesama manusia itu dan kasih sayang kepada sebuah penciptaan, maksudnya kalau kata apa ya, kalau creation kejadian kejadian ya. Okey, bila mereka ada tu, mereka akan menjaga. The thing is this, ini satu yang ibu nak bawa. Orang yang menghormati diri dia, Farin, Hawa, dia tidak akan melakukan perkara tidak baik pada orang lain. Betul tak? Betul. Jadi dia kena diajar menghormati diri dia. Kerana orang yang membuli ni sebenarnya, dia sebenarnya dalam diri dia itu rasa dia tak cukup. Dia rasa diri dia sesuatu missing. Jadi untuk dia rasa dia okey, dia kena jatuhkan orang lain. Jadi itu sebab there is a lacking dalam tu. Tak ada satu benda. Ada kan selalunya orang kata kalau orang buat perkara-perkara tu, kurang kasih sayang. Betul lah tu. Kurang kasih sayang dan kurang kasih sayang pada diri mereka sendiri. Itu yang menjadi antara punca yang menjadi perkara demikian. Jadi itu yang ibu ambil daripada Umi cakap tadi. Ibu bapa ni dia kena mempamerkan kasih sayang antara satu sama lain. Kalau ini kita kata in the ideal environment sebagai sebuah keluarga, ada ibu, ada bapa. Kalau tak ada salah satu daripadanya, bagaimana? Jadi yang ada itulah yang kena mempamerkan kasih sayang itu tanpa kita perlu bercakap banyak sangat mengenai yang tak ada. Kalau yang tak ada tu kerana perpisahan, perceraian dan sebagainya, tak payah kita usah untuk tak banyak memburukkan pas yang lagi satu. Tetapi kalau perpisahan kerana kematian, jadi kat situ kena tunjukkan sifat-sifat baik pasangan yang telah meninggal itu. Kerana contoh macam mana pemanusia itu nak teruskan hidup dan adalah bermula daripada rumah. Baik Ibu, terima kasih satu ulasan panjang lebar yang menjadikan panduan dan juga inspirasi untuk kita semua. Baik, di penghujung perbincangan kita ini, kita tak nak ketinggalan bertanya kepada Umi. Mungkin Umi boleh buat sedikit rumusan ataupun bagi tips dan nasihat. Cabaran setiap ibu bapa mendidik anak lelaki itu berbeza-beza. Apatah lagi zaman sekarang, generasi sekarang ni banyak cabarannya Umi. Jadi kalau katalah ibu bapa yang ada anak lelaki tetapi sangat mencabar, nakal dan sukar, apa nasihat Umi untuk para ibu bapa di luar sana? Silakan. Okey, insyaAllah Umi nak ingatkanlah para ibu bapa kan, dalam mengharungi hidup sebagai ibu dan bapa, kita tawakal kepada Allah SWT. Kita berusaha sebapa yang baik untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah kan. Memberikan pendidikan yang setinggi mungkin kepada mereka, menitik beratkan pendidikan, mengatasi perkara-perkara lain, dan pastikan anak-anak kita itu sentiasa dalam kawalan kita, dalam pemerhatian kita, tindak tanduk mereka, kata-kata mereka, persekolahan mereka, rakan-rakan mereka, siapa family kepada rakan-rakan, semua kena ambil berat. Kadang-kadang kita tak jangka anak nampak baik kan, tetapi sebenarnya banyak halangan-halangan yang mereka tempuhi. Dan satu lagi yang very obvious sekarang ni,
depression kan, anak-anak yang kemurungan, yang tanpa sedar mungkin dipaksa melakukan sesuatu yang mereka tak mahu, mengikuti jurusan yang diingini oleh ibu bapa tapi mereka tidak gembira. Jadi kena perhatiin dan baiki kesilapan-kesilapan secepat mungkin, dan dan pastikan apa ni, kita berserah kepada Allah SWT untuk memberi kemudahan kepada kita dalam mendidik anak-anak ni. Moga kita semuanya berkumpul di Jannatul Firdaus, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Umi atas perkongsian dan harapnya memberi manfaat pastinya kepada semua ibu bapa yang sedang mendengar pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Ros atas perkongsian, banyak tip-tip yang dapat kita pelajari. Yeah. Cabaran untuk membesarkan anak-anak perempuan, mencabar juga anak lelaki, lain pula cabarannya. Seronok hari ini, sejuk hati bila kita bersama dengan dua orang ibu yang hebat ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Ros dan juga Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik. Ringkas tapi padat, tetapi saya kira sebenarnya sesuatu yang cukup menarik, satu persepsi baru kepada para ibu bapa yang terus mencari-cari tips dan bagaimana cara untuk mendidik anak lelaki dalam keadaan yang mencabar ini. Baiklah, itu dia, kami di Wanita hari ini ada macam-macam lagi yang ingin dikongsikan bersama anda, tetapi kami ingin berehat dulu seketika. Kembali. Jangan ke mana-mana.